Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Tatiyah. Saya berasal dari kelas DP 4403A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu berjudul Salak Buah. Baiklah, di sini ada latar belakang. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka orang-orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan. Karena pada masa kini banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Sebagian masyarakat kelas bawah memilih makanan hanya berpedoman pada rasanya yang enak dan murah. Mereka tidak begitu memikirkan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Untuk itulah saya bermaksud ingin membuat makanan yang memiliki rasa yang enak dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi. Karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya serta memiliki kandungan gizi yang cukup. Oleh karena itu, saya ingin menciptakan usaha salad buah karena dari sebagian besar masyarakat sangat menyukai buah-buahan yang mengandung banyak vitamin dan serat yang baik untuk kesehatan tubuh. Salad buah dapat dibuat dengan beraneka ragam buah sehingga para konsumen dapat memilih buah mana yang sesuai dengan selera konsumen. Salad buah ini dapat dinikmati oleh semua umur dan bisa dinikmati dalam kondisi apapun, baik pagi, siang, sore, maupun malam. Lanjut, ada peluang pasar. Di sini peluang pasarnya itu sehat, karena bahan dasar yang digunakan adalah bahan alami yang dikombinasikan beberapa bahan pelengkap yang aman dan sangat menyehatkan bagi tubuh. Terus ada enak dan lezat, memiliki varian buah yang banyak, harga yang murah, pembuatannya yang sangat sederhana, tidak menggunakan mesin dalam pembuatannya. Lalu ada peluang usahanya, yaitu waktu usaha. Waktu usaha saya adalah di sela-sela perkuliahan. Saya membuka usaha yang fleksibel akan waktu dan tidak dibatasi oleh kegiatan kampus dengan rentang waktu 1 bulan. Resiko usaha yang dijalankan adalah pencapaian target penjualan yang tidak sesuai dengan rencana, karena basis dari bahan yang saya gunakan adalah bahan yang tidak tahan lama, sehingga ini menjadi tantangan terberat untuk saya jalankan. Berikut ada teknik pemasarannya, yaitu segmentasi. Segmentasi pemasaran saya adalah bagi mereka yang tinggal di daerah perkotaan yang mungkin sangat jarang mengkonsumsi makanan sehat sebagai pelengkap setelah makanan pokok. Ada targeting, yaitu target pasar saya tidak hanya bagi orang-orang yang jarang mengkonsumsi buah-buahan, karena produk yang saya jual adalah produk yang menyehatkan badan. Kemudian ada positioning. Positioning yang saya lakukan adalah dengan cara mengubah dan mengemas produk yang biasa menjadi tidak biasa, yang berbeda dengan produk pesaing saya. Maka berikut ada proses pembuatannya, yaitu 1. Gunakan sarung tangan plastik sebelum bekerja agar lebih higienis. Yang kedua, potong dadu buah naga, mangga, melon, semangka, dan anggur. Yang ketiga, lalu masukkan buah yang sudah dipotong ke dalam kap plastik. Yang keempat, siapkan baskom, lalu aduk rata, tepung maizena, mayones, dan susu kental manis. Yang kelima, lalu tuangkan campuran mayones tadi ke dalam kap plastik yang sudah berisi buah yang sudah dipotong dadu. Lalu, parut keju atau coklat batang di atas campuran mayones tadi. Yang ketujuh, lalu tutup rapat kap plastik dan tempelkan sendok plastik di atas kap plastik. Lalu masukkan ke dalam kantong plastik dan salad siap dipasarkan. Baiklah, berikut adalah anggaran biaya yang telah saya keluarkan, yaitu perlengkapan yang diperlukan sebesar Rp774.000. Yang kedua ada bahan habis pakainya, yaitu Rp232.000. Yang ketiganya ada alatnya, yaitu sebesar Rp98.000. Jika ditotalkan, sehingga dapat menjadi Rp1.104.000. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.